Yang penting kita. Hello. Mona. Hello. Okay guys, kata korang lah. Apa dia drama TV 3 yang korang tengok dulu kala? Banyak. Dulu bukan sekarang. Tak salah, sekarang ke dulu ke esok ke? Sekarang 7 hari menciptaimu. Ku. Dunia Baru. Kena cakap juga Dunia Baru. Dunia Baru eh. Tu aku rasa drama yang paling orang marahin macam aku ni boleh relate tu. Dulu waktu bulan puasa tak ingat tahun berapa seputih kasih Ramadan. Yang aku tertengok yang dan aku terfollow. Wah. Satu rumah aku tengok. Okey. Cerita 7 hari menciptaiku. Ah. Tu aku tengok. Dua lah yang baru ni. Tak yang first ni. Yang first ni best. Kau gila aku. Apa yang aku sabar kau pelanggan. Tak banyak sangat tengok drama. Tapi drama-drama yang I ingat yang baru-baru lah kot. Yang lama apa. Bukan you baru belajar tadi ke? Okey lah, jawab-jawab. You cakap je. I tengok tu. Apa? Upahan? Tu mana lagi upahan? Sebelum korang tengok video ni, apa kata korang ni? Subscribe dulu. 1, 2, 3. Thank you guys. Dah, tengok jom. Okay, so hari ni kita orang nak buat teka drama TV 3. Mestilah aku menang. Orang amin. Okay, ready? Ready, let's do it. Jom Nasha. Saya menyerahkanlah siap-siap. Bye. Satu harapan membarakan menyala. Gift is a karma sutra. Tengok rambut dia. Ui, tengok dah. Hari ni macam mana? You dancing nak jumpa I ke nak buat treatment ni? Of course. For my hair treatment dulu. Cerita ni, ni Azizah Mazan. Tapi masalah ni, benda yang paling turn off dia pakai rambut palsu tu. Ya, dia perempuan, perempuan je semua. Lagu ni, jap. Apa ni? Spark you. Spark saya dulu. Saya teka spark you satu. Salam. Spark you dua. Salam. Ah, bukan spark you eh. Spark you. Betul! Ya! Aman! Kita terlalu lama tengok. Spark you! Betul! Aku mahu kesetiaan dan kejujuran. Kasih sayang yang tiada pegumaan. Kasih sayang yang tiada kesempatan. Emoban dan cinta yang tulus terlahir dari keikhlasan. Asal cerita ni pasal apa? Cerita ni pasal perempuan ni dia ada spa. Nama dia spa tu spa cute. Cerita ni, kalau awak perasan drama-drama yang sekarang ni semua yang muda-muda kan. Tapi yang zaman ni, semua yang umur macam Norish Karman. Yang ada kedivaan tu sendiri. So saya suka dia bukan cinta semata-mata. Yeah. Siapa heroin dia? Norish Karman eh? Rasanya ada lagi. Oh yang cerita ni pasal apa? Cerita pasal spa lah kan? Dia buka salon tu kan? Dia ada package-package tau. Dia ada rumah terapi, dia punya massage. B2B ada? B2B. Cip-cip nak ka? Awak tahu B2B tu apa? Body to body. Wow. Nasha tahu takut ni. Dua. Wah, Meuna. Sekejap. Cakap! Ni, ni. Zizi. Bukan Zizi. Zizi ke? Bukan Zizi. No. Kiria. Mariam. Kenapa Jibet selalu saya tahu dia kahwin dengan Umi Aida. Dia ada Ramadan. Ha? Oh, Umi Aida berlakon cerita ni kan? Kenal Hai Nasha? Apa dia? I tiba ya? Apa dia? Dia macam apa Sairah macam tu ke bukan dia? Benji pun sakit. Kerana cintaku Sairah. Betul! Sorry. Matahari? Kerana cinta Sairah ke? Tapi aku tahu cinta dia sedih gila. Sebab dua-dua tu macam sakit. Sakit apa? Macam sakit lah. Saya ingat poster dia. Saya ingat poster dia kat bendang. Si putih. Kain putih. Kerana cintaku Sairah. Betul! Ayah! Kerana cintaku Sairah. Saya macam ingat-ingat lupa. Cerita ni tahun berapa? 2007. Kau umur berapa tu? Form 3 kot. Form 4. Kau letak Wan Maimunah, memang Maimunah ni macam queen of air mata lah. I ingat cerita ni memang famous gila kat TV 3 dulu. Sangat sedih tapi macam time-time tak boleh tengok cerita sedih. Ni yang relaku menunggumu.
Cerita ni TV 3 eh rupanya. Samarinda. Samarinda. Oh. Barulah. Eh, sabarlah. Kak Barokah Alif Tanun bunyinya. Kak Alif Tanun ya. Keberkatan. Eh, itu Mama Adi. Dengar ni. Adi, Mama Adi. Adi punya tadi baru cakap. Alhamdulillah. Kena dengar tak? Tengok tak? Dunia baru. Dunia baru. Punya amat. Betul! Oh! Dunia baru! Waktu tu bila kita tengok cerita ni, semua nak masuk universiti. Eh, tapi I suka gila tak cerita ni. Sebab time ni I suka kat K. Andre. I tak tahu kenapa. Dia punya pelat-pelat tu macam comel. Dunia baru Eliana kan? Yes. Ah, ada Eliana. Ah, Ikram Binsley. Yes, Ikram Binsley. Itu hero tau waktu tu, zaman-zaman tu. Handsome lah dulu. Sebelum saya minat dia. Oh, minat dia? Minat? Sekarang nak dia. Sekarang? Ini nombor satu. Aku suka gila dia ni tu. Awak alang dia untuk melihat Alisa. Awak. Dia sihat tak? Kenapa dia tak masuk nombor dua orang? Tak tahu. Tak pernah buat salah. Saya suka Pak Ni sebab dia berkekal. Tujuh hari mesti iku. Satu. Tujuh hari mesti iku. Tujuh hari mencinta iku. Betul! Ah, tujuh hari mesti iku. Betul! Yes! Last. Tujuh hari... Aduh, sakit. Tujuh hari mencinta imu. Salah. Tujuh hari mencintaiku. Cerita ni first drama yang aku rasa aku tengok dengan kawan-kawan aku. First. Mula tak dia macam ni tau. Aku kat kedai makan. Aku tengah makan kan. Macam apa gila kecoh gila kat TV ni kan? Macam tengok ah. Aku tengok. Aku dah tahu. Apa ni macam ni weh? Asal macam ni ah. Macam jadi marah kau. Kau jadi marah ke? Kau orang dekat perempuan tu ke kau orang dekat dia ni? Ah, dekat mak dia tu. Pelakon yang pertama Aman Grasega. Yang kedua yang pelakon kelakar tu. Lan Pet. Bila Firza ke? Kak, mana dia? Mana dia tak pakai tudung ke Firza? Mana main macam tu? Warna baju biru lila. Manja. Manja. Ni siapa? Jamie Skin. Manja Lara. Saja kan nak hilangkan fokus saya. Jacqueline Victor, OST dia. Manja Lara. Betul! Yes, Manja Lara. Manja Lara. Manja Lara. Manja Lara. Satu harapan membara dan menyala. Yang menyinari. Sambunglah. Kekalahan. Maklu. Cerita ni banyak gila pelakon. Oh ya. Banyak gila. Star semua. Semua top notch stars. I confuse Manja Lara dengan yang Emilda tu. Kan pelakon dia sama kan? Tak. Yang belakang ni kata ya. Sana tak. Oh. Saya dah tahu dah. Tengok baju biru pun saya dah tahu. Amirul ke ni? Ini betul ah. Betul. I tengok iklan serius. Ahmad Ashraf. Bukan. Amal Ashraf tak lah. Saya tak nampak tu kepala dia. Dah jahat ni. Botak semua ada. Panggil narkotik tu. Narkotik. Itu. Okey lah, Amal awak apa je. Juana? Ha? Juana? 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 Ella? Juvana? Juana tu. Juvana. Betul. Weh? Juvana? Betul. Betul lah weh. Juvana? Ya, aku nak cakap Juvenile tadi. Juvana? Juvana bukan filem ke? Dia drama lu buat dia jadi filem. Juvana. Apa semua? Juvana lah. Juvana? Tak, dia ke Thailand ni tadi cakap. Sorry. Saya tak terima. Eh, cuba cakap apa ni? Saya tahu ejaan dia lah. Tapi cuba cakap V. J-U-V-A-N-A. Cuba. Juvana. Gaza. Nian. Ni susuk ke apa?
Tengok kening dia yang kening amat. Sama tak? Aku just teka je lah. Eh, aku tak. Aku dah teka susuk lah. Tak nak teka susuk? Susuk. Betul. Betul. Oh, yang ni. Yang ni cerita-cerita. Cerita susuk. Susuk. Betul. Terima kasih. Saya macam dia, I tahu dia tak huruf S. I macam saka kot tajuk dia. Ni cerita dia. Okay. Degawan. Degawan. Salam. Susuk. Ni siapa? Jana Nik ke? No, tak, 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 tak. No, tak, 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 tak. Ni, Ano kan Anis? Eh, betul lah. Oh, yang penting kita enjoy. Hilangkan rasa curiga dan nesta paham. Tapi dia dah tak ada dah. Kan lama dia dah tak ada? Ya ke? Ha. Putri? Putri? Putri Farah binti Nordin. Ramai orang tanya, kenapa Putri? Saya ni ada kena-mengena dengan kerabat raja ke? Ah, kenapa aku, menang dah? Aku rasa lah. Golan hijau. Bukanlah. Bukan. Yang ni. Tu. Putri. Salah. English dah? Ha? English? Princess. Awak lah. Yeay! Next kali, Nasha. 1, 2, 3. Yang penting kita... Cepatlah. Enjoy. Yang penting kita tak mau. Kita enjoy tu. Cuba. Tak tahu. Aku tak ingat. Kita enjoy tu. Hilangkan rasa curiga. Dengan nestapa. Mari kita menyanyi lagu Shana na na. Siti Nur enjoy. Siti Nur enjoy. Kan? Kadang-kadang saya gigitkan aja. Orang panggil ke Putri. Pak Pandi. Ya ke? Oh, apa nak main parti pun ni kan? Kecil lagi diorang time ni. You tahu ke tajuk dia? Saya tahu. Ini siapa ni? Cili-cili padi. Apa? Cili-cili padi. Cili padi. Dia. Cili padi. Cili padi? Betul. Betul. Pak padi. Cili padi. Kumpulan kami. Sampai sini tak nak. Benda tak lagu dia. Betul tak? Cili padi. Betul. Oh, cili padi eh. Siapa pelakon cili padi ni? Oh, Jaffa. And Nasri. Jaffa on. Bodoh. Cili padi. Macam mana rap dia? 2, 3, kucing belang. Mana nak sama si kucing belang? Aku tahu cerita ni sebab tangan dia tu. Wow, Zul Arifin. Patut daripada dulu dah sadar. Oh. Kau tengok, kau tahu tak cakap dia? Aku tahu sebab dia ni jiran aku. Pepaya. Betul! Yeah. Ni cerita dulu selalu dia buat cerita-cerita yang macam superhero. Fantasi. Ni aksi. Pepaya. Pepaya? Asal pasal baju dia P. Tekan. Ha. Bawa sip dia Popeye. Okey. Jap. Ni nampak ni huruf P, apa? P. Ha, P. P. P untuk potato. Buah, Mat. Buah. P. P buah. Ayah rasa dia macam tu kan? Power Man. Papaya something kan? Okey, Raf, apa yang Power Man? Apa Power Man? Power Man lah. Papaya Man. Kan? Jawapan dia apa tadi, Kasia? Papaya. Papaya? Papaya. Papaya betik, papaya. Betul! Yeay! Yeah! Okey, nak try? Man? Awak ingin bodoh-bodohkan saya, Aina. Astaghfirullahaladzim. Betul. Okey, jawapan Aina. Dia selesai cakap papaya man. Salah. Bukan. Salah ke? Sumpah saya. Oh, saja tahu. Papaya lah. Nama dia papaya. Betul. Dia katakan saya papaya man. Saya ingat yang nama dia papaya man. Jiran dia jiran kau? Dia jiran. Dulu duduk. Dekat kawasan rumah yang sama lah. Sekarang entah mana dia dah.
Alim sekarang. Hajar Rida Alim sekarang. Dia dah marah sajad itu. Antara semua yang tengok tu, ada favorite ada lain. Dunia Baru lah. Dunia Baru terbaik. Memang rakyat marhain macam saya boleh relate tu sebab saya orang Malaysia-Malaysia. Macam Sparky memang tak boleh nak relate langsung. Lah, macam Saya rasa yang saya tengok 7 Hari Mencintaiku tu je lah yang the only idea tu pun saya baru tengok. You tengok season 1 ke season 2? Season 1. Season 2 tak tengok lagi. Season 2 sedih. Yang 1 pun dah cukup sedih kot. Kalau kau tak sayang, kau keluar pada rumah ni. Kasih cintaku Saira. Kerana cintaku Saira. Tu pun sedih juga. Tapi kalau tengok banyak kali, saya rasa 7 Hari Mencintaiku kot. Yes, betul. Kalau nak repeat balik. Sebab dia lebih beremosi. Okay guys, kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe dekat sini. And kalau korang ada suggestion lain untuk video next akan datang, boleh komen dekat bawah dulu. Korang nak buat video apa lepas ni. Tapi, subscribe dulu. Subscribe dulu, okay? Okay, ciao. Ciao.